Oke guys, jadi ini hasilnya ya. Hasil setelah pemasangannya. Kita intro dulu sedikit. Oke guys. Oke guys, sekarang unit kedua nih. Unit kedua mobil Silvia. Bongkar pasang. Silvia warna pink. Ini ngeliatnya susah, Pak Go. Iya. Bangun, Pak. Oh, aduh. Racel lagi ya. Iya. Iya, iki. Aduh, aduh. Oyon, mana Oyon? Motor. Oh, kalau susah pakai itu ya. Iya. Baca. Pakai hit gun. Angetin dulu. Biar apa itu? Biar lentur. Biar lentur. Lemnya ninggal gak digituin? Ninggal, Wak. Rupiah. Nah, ini tampak depannya ya sebelum dipasang. Jadi sebelum dipasang dia warnanya pink. Ini bongkar ya, tapi kayaknya nggak bakalan bisa dibongkar semua karena waktu mepet. Sama bongkarnya juga susah tadi ya, bisa dilihat ya video. Ini sebelumnya yang depannya tuh. Dia ngeliatnya lumayan susah guys, karena ini bahan orakal ya. Orakal kalau udah lama lemnya mantep banget pokoknya deh. Oke guys, jadi kita langsung pasang aja ya, nggak kebongkar semua, sama kita sudah koordinasi sama owner mobilnya nih. Gak apa-apa, kita tiban yang nggak bisa ya. Oke guys, pemasangan fendernya. Samping tengah sampai belakang sudah, tinggal fender. Oke, kita lihat pemasangan bumper depan ya. Kita lihat seperti apa. Untuk bumper dia nggak bisa terlalu maksa ya. Dia bahannya lumayan tebal di laminasi ya. Ini kalau tebalnya lumayan juga kalau mobil balap. Kita awal aja. Yang penting ke lakon ya. Sudah kelar. Oke guys. Yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe ya, karena dukungan Anda sangat berarti buat channel ini. Pemasangan cup. Oke, jadi untuk pemasangan cup Nissan Silvia ini nggak bisa sendiri ya, minimal berdua karena cupnya lumayan panjang ya, jadi susah juga kalau sendiri, kecuali masang basah ya. Basah juga kadang susah juga sih kalau sendiri ya, jadi harus ada kerja tim gitu ya.
yang kompak guys. Yuk ah di subscribe, di subscribe. Oke guys. Udah kena badak guys. Dulu skor nih. Soalnya. Tapos. Urani. Urani aja sih korun. Urani aja. Nah sekarang kita pasang bagian ini ya, logo-logo sponsor bagian ini di bagian cup ya. Ini kita pasang logo-logo. Nah kelihatan ya. Oke guys, sudah mampir ke channel Rudy Aplikator, jangan lupa di like dan subscribe ya. Ini ikuti terus. Nah, ini hasilnya ya, setelah pemasangan full body terus sponsor-sponsor kita tempel. Nah ini hasilnya setelah selesai ya. Oke guys, ini tampak samping kiri ya, dengan brand NRB ya, NRB Motorsport. Kita lihat samping apa, tampak depan, samping kanan dan belakang ya. Pokoknya kita bikin jos, bikin cling. Ini bahan Ritrama ya, Ritrama pakai laminating glossy. Ini proyek Roro Jongkrang ya. Satu hari harus kelar karena besoknya mau dipakai gitu ya, besok paginya. Jadi pemasangan setar jam 11, 2 unit ya, kelar jam 11 malam, 2 unit tuh, ngerjain 4 orang. Nah ini tampak samping belakang ya, belakang, nanti kita lihat lagi tampak depannya nih, dikit lagi ya. Nah oke guys, ini tampak depannya ya. Ini mobil Nissan Silvia ya, Silvia NRB Motorsport. Oke, ini tampak kanan ya. Jadi yang udah mampir jangan lupa di like dan subscribe nya ya. Oke, terima kasih.